Selamat datang di channel Hairstyle Indo, channel yang menginspirasi kamu dalam menentukan model-model rambut yang terupdate. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Gaya rambut tomboy juga dapat merubah penampilan Anda jadi makin spesial serta berani. Jika Anda ingin dipandang sebagai pribadi yang maskulin, trendy, dan berani, artinya Anda perlu mencoba gaya rambut tomboy. Gaya rambut tomboy adalah model rambut wanita yang menyamai gaya rambut pria. Biasanya, rambut tomboy ini berbentuk pendek. Gaya rambut tomboy juga tidak akan membuat Anda terlihat feminin. Gaya rambut seperti ini tidak banyak bisa di-styling, tidak seperti gaya rambut wanita pada umumnya. Gaya rambut tomboy identik dengan wanita yang punya sisi maskulin seperti seorang lelaki. Meskipun begitu, dengan gaya rambut tomboy tidak berarti Anda akan tampak menyeramkan. Untuk itu, kami merangkum 4 rekomendasi gaya rambut tomboy terbaik untuk Anda berikut ini. Yang pertama adalah pixie cut. Gaya rambut pixie ini yang paling umum digunakan oleh perempuan tomboy. Untuk gaya ini, Anda harus bisa sesuaikan potongan bagian panjang pendeknya rambut dengan bentuk wajah Anda. Rambut seperti ini rawan untuk membuat wajah Anda terlihat semakin bulat karena bagian pipi dan rahang akan terekspos. Tapi gaya rambut ini akan sangat keren dipakai oleh wanita yang memiliki gaya maskulin. Model rambut ini akan membuat Anda terlihat lebih segar dan juga memukau. Kelebihannya, rambut seperti ini akan sangat simpel, Anda tidak perlu membuang waktu untuk styling rambut. Yang kedua adalah micro bangs. Micro bangs adalah gaya rambut dengan potongan poni yang pendeknya di atas alis. Padahal, ukuran umum poni adalah setara dengan alis atau sedikit menutupi alis. Micro bangs saat ini lagi terkenal sekali dan cukup ngetren, bahkan beberapa artis K-pop juga sedang pakai model rambut dengan potongan micro bangs seperti ini. Kalau Anda ingin mencoba gaya rambut micro bangs seperti ini, tenang saja, Anda tidak akan terlihat aneh dan seram. Justru model rambut seperti ini akan membuat wajah Anda terlihat berkarakter, unik, dan artistik. Yang ketiga adalah gaya rambut wolf cut. Ini adalah gaya rambut yang sedang populer dan viral di berbagai media sosial. Gaya rambut terbaru ini dinilai keren dan stylish. Gaya rambut ini membingkai wajah dan juga memberikan volume yang lebih banyak pada bagian atas rambut. Sekilas potongan rambut ini memang mirip molet, namun bentuknya lebih modern. Potongan rambut ini pertama kali populer karena para hairstylist Korea Selatan. Gayanya diperkenalkan oleh artis K-pop pria maupun wanita. Beberapa gaya rambut wolf cut diberi tambahan blow permanen agar bentuknya tetap keren tanpa perlu mencatoknya setiap hari. Gaya rambut terakhir adalah gaya rambut female pompadour. Gaya rambut ini membuat Anda terlihat sangat feminin namun berkelas. Banyak artis Hollywood yang menggunakan gaya rambut seperti ini. Gaya rambut female pompadour cocok sekali untuk memperkuat karakter diri Anda yang tomboy. Potongan rambut pompadour adalah potongan rambut yang memiliki bagian atas yang ditinggikan dengan berbagai elemen dan dapat dilakukan pada panjang rambut yang lebih panjang maupun yang lebih pendek. Kembali di tahun 1940-an, pompadour sekarang dipakai oleh semua selebriti yang mengikuti tren rambut.